Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk ponsel gaming ternama, itu datang dari Nubia. Dilansir dari berita online dari nesabamedia.com, yaitu Nubia Z60 Ultra siap meluncur di 19 Desember 2023. Misalnya yaitu Nubia mengumumkan bahwa mereka akan kembali merilis seri ponsel terbaru mereka di bulan Desember ini. Pengembangan ponsel terbaru dari Nubia akan kembali hadir di pasaran pada tahun 2024 nanti, di mana Nubia memiliki dua pasar dalam target berbeda, yaitu global dan China. Melalui akun Weibo resminya, Nubia mengatakan bahwa pada tanggal 19 Desember nanti akan ada seri ponsel terbaru yang mana akan memasuki pasaran kelas yang lebih tinggi. Menurut beberapa informasi, Nubia akan beli seri ponsel untuk kelas pasar flagship. Tandanya kemungkinan Nubia Z60 Ultra akan menggunakan spesifikasi yang tinggi. Nubia juga telah merilis seri sebelumnya yang sama-sama menggunakan spesifikasi tinggi. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan spesifikasi kelas atas yang sesuai dengan kelasnya. Mungkin juga akan menggunakan prosesor hingga spesifikasi kamera dan layar yang mumpuni. Saat ini Nubia belum memberikan informasi yang jelas mengenai spesifikasi apa yang mereka dekati. Namun jelas kemungkinan Z60 Ultra akan menggunakan prosesor terbaru saat ini yang masuk ke versi terbaru dari Qualcomm. Jika memang benar, maka akan menggunakan versi Snapdragon Eggen 3 SoC. Beberapa minggu kemarin, Qualcomm memang baru saja merilis seri prosesor terbaru di Snapdragon 8 series, yang mana Mini telah memasuki versi Snapdragon Eggen 3. Setelah sukses dengan Snapdragon Eggen 2 kemarin, tentu ini menjadi langkah segar bagi Qualcomm dan beberapa seri ponsel terbaru mereka. The Weibo post by Nubia did not reveal the design, but the company claimed it will be a powerful all-around flagship. This is the first time we hear about a Nubia Z60 Ultra and we have no idea what to expect regarding new features. The new phone will surely stick to an AMOLED panel with a high refresh rate, the latest Snapdragon Eggen 3 chipset, and a camera with a 35mm equivalent focal length. There are 2 weeks until the announcement and we hope to see more teaser in the day leading to the event. Sementara itu, perilisannya akan diselenggarakan di China pada tanggal 19 Desember 2023 nanti, dan sekaligus akan menjadi pasar pertama yang mendapatkan Nubia Z60 Ultra. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk ternama atau produk ponsel Android ternama atau ponsel gaming Android ternama yang datang dari Nubia. Itu cerita berita dari nesabamedia.com, yaitu Nubia Z60 Ultra siap meluncur di 19 Desember 2023. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.